Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya B Channel. Nah, kali ini bukan tentang motor, kali ini review dan unboxing. Nah, ini di sini depan kita ada alat namanya potato spiral atau alat untuk membuat kentang menjadi spiral. Nah, langsung saja kita buka ya. Jadi ini belinya saya online, harganya sekitar 70 ribuan. Nah, di sini ada panduan pengguna. Langsung saja, nah alatnya ini sama tuasnya ini. Nah, langsung saja kita buka ya. Nah, seperti ini alatnya, ya lumayan kecil. Nah, di bagian sini, di bagian bawah ada seperti karet. Nah, ini fungsinya untuk menempelkan pada permukaan yang datar, misalnya di lantai atau di apa ya, terserah. Nah, di sini ada tuas ini kita pasang di bagian sini. Ini kita pasang bagian sini ya. Seperti ini masangnya. Oke, kalau sudah kenceng, ini nanti bisa diputar-putar. Sama di bagian sini ada baut, silahkan juga dikencengin pakai obeng ya. Nah, ini kita kencengin pakai obeng plus ini ya. Oke, sudah kenceng, ini bisa berputar. Nah, langsung saja. Nah, di sini kalau diputar bisa ke depan ya. Nah, kalau bagian sini ini kita tekan ini ya. Nah, yang ini, yang jempol ini loh, ini kita tekan. Nah, dia itu mau naik maju mundur. Nah, seperti ini. Ketika sudah nyampe sini, kita tekan sini. Nah, tinggal kita mundurkan. Oke. Nanti mari kita coba. Nah, kita coba dulu ini, coba di piring karena adanya piring. Ya, nah ini kita tekan. Tek. Nah, seperti itu dia nempel, guys. Nah, dia nempel seperti ini. Nah, lihat ya. Dia nggak bisa lepas. Nah. Langsung saja kita coba pakai ini. Ini namanya kentang. Udah tahu kan ini kentang. Nah, oke, langsung saja kita coba. Ini kita masukkan bagian sini. Kemudian ini kita tekan bagian sini ini. Nah, seperti ini. Set. Nah. Langsung saja kita putar ya, kita tekan. Apakah bisa nanti atau tidak? Kita coba. Nah, kalau sudah, tuh muncul lepas. Baik-baik, ini kurang neken berarti ya. Kita coba ya. Nah, ini sudah habis. Kalau sudah habis, kita tarik. Nah, bagian sini. Jadi, dia nyisa segini. Ini sisanya segini nih. Nah, ini kentangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa buat ide jualan ya. Tinggal kita goreng, kita kasih saus atau bumbu tabur. Oke, terima kasih BJ Channel. Jangan lupa like-nya, komentar, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.